karena saya sangat membutuhkan pekerjaan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, untuk bayar BPJS, untuk bayar kontrakan. Jadi ketika ditawari untuk jadi pengurus PSI, saya langsung mengiyakan. Saya mau join untuk jadi pengurus PSI. Lalu pelaku menyuruh anak buahnya untuk menjadikan saya buzzer. Saya ditawarkan pekerjaan sebagai buzzer prajurit media sosial untuk meningkatkan elektabilitas. Dia mengarahkan saya untuk keluar dari DPD. Jadi saya diarahkan di tempat lain. Saya di drop di Indomaret dengan alasan suruh cari makan dulu karena ada makanan rekomendasi yang enak yang dia tahu. Tapi pas sampai sana saya dijemput sama pelaku, bukan balik ke DPD untuk urusan pekerjaan, saya malah dibawa kabur ke rumahnya.